Oppo diam-diam mengumumkan smartphone Oppo 2X di China. Ini menggantikan Oppo 1X yang memulai debutnya pada bulan Maret tahun ini. A2X adalah ponsel 5G entry level yang menawarkan fitur-fitur utama seperti layar 90Hz, chipset Dimensity, baterai besar, dan penyimpanan hingga 256GB. Berikut ini sekilas spesifikasi, fitur, dan harga perangkat tersebut. Ciri khas desain HP ini ada pada susunan kamera belakang serta tepi bodi yang datar. Kamera belakang disusun secara vertikal dengan dua lensa besar, lalu diikuti aksen glossy berbentuk silinder yang memanjang ke bawah. Finishing Oppo Glow juga diterapkan. Finishing matte ini membuat bodi belakang Oppo A2X memiliki tekstur tertentu sekaligus terproteksi dari noda minyak, debu, dan sidik jari. Secara dimensi, Oppo A2X berukuran 163.8 x 75.1 x 8.12 mm, sedangkan bobotnya adalah 185 gram. HP ini cukup enak digenggam dan masih muat dimasukkan saku celana. Satu hal yang membuat desain HP ini semakin keren yaitu adanya sertifikasi IP54. Dengan sertifikasi tersebut, Oppo A2X dijamin tahan terhadap debu serta tahan dari percikan air di semua sisi. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui pada bodi ini adalah tombol volume dan tombol power ada di sisi kanan. Tombol power tersebut merangkap sebagai sensor sidik jari. Di sisi bawah terdapat audio jack 3,5 mm, speaker port USB-C, dan mikrofon. Di sisi ponsel terdapat slot yang dapat memuat dua kartu SIM plus kartu microSD. Artinya HP ini punya triple slot. Adapun Oppo A2X tersedia dalam 3 varian warna yakni hitam, emas, dan ungu. Oppo A2X mengusung layar LCD berukuran 6,56 inci dengan notch berbentuk tetesan air mata yang menawarkan resolusi HD plus 720x1612 pixel, kecepatan refresh 90Hz, kecerahan hingga 720 nit, dan gamut warna DCP3 100%. Meskipun fokusnya adalah ponsel kelas menengah yang terjangkau, Oppo A2X tetap menyediakan kamera yang mampu menghasilkan foto dan video berkualitas. Kamera belakang 13MP dan 2MP memungkinkan Anda mengabadikan momen-momen penting dengan detail yang tajam, dan Anda dapat merekam video dalam resolusi 1080p pada 30fps. Kamera depan 5MP cocok untuk panggilan video dan foto selfie. Oppo A2X mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 6020 atau 7nm yang kuat. Prosesornya adalah octa-core, terdiri dari 2x2,2GHz Cortex A76 dan 6x2GHz Cortex A55, menjadikannya mampu menangani berbagai tugas dengan lancar. MediaTek Dimensity 6020 merupakan salah satu chipset yang sekarang mulai banyak dilirik oleh sejumlah manufaktur untuk menghadirkan jaringan generasi kelima atau 5G di kelas menengah. Selain menawarkan jaringan 5G sebagai keunggulannya, chipset yang dibanderol dan harga relatif terjangkau tersebut soalnya juga menawarkan berbagai macam dukungan mutakhir. Kemampuannya pun tergolong lumayan mumpuni. Dimensity 6020 bahkan bisa dikatakan setara dengan sejumlah chipset yang sering digunakan oleh perangkat ini di kelas menengah, termasuk di antara anggota keluarga chipset MediaTek maupun Qualcomm Snapdragon. Oppo A2X hadir dengan RAM LPDDR4X 6GB atau 8GB, dan penyimpanan UFS 2.2 128GB atau 256GB. Terdapat slot microSD untuk ekspansi penyimpanan. Oppo A2X menjalankan sistem operasi Android 13 dengan antar muka ColorOS 13.1, ditandai oleh baterai berkapasitas 5000 mAh. Oppo A2X memastikan Anda tetap aktif sepanjang hari tanpa perlu khawatir tentang pengisian daya. Baterai jenis lipo yang tidak dilepas dapat memberikan daya tahan yang andal, dan Anda bahkan dapat mengisi daya dengan cepat berkat fitur fast charging. Oppo A2X dilengkapi dengan sejumlah fitur keamanan termasuk sensor fingerprint yang memungkinkan Anda membuka kunci ponsel dengan cepat dan aman. Selain itu terdapat sensor accelerometer, proximity, dan kompas. Ponsel ini mendukung konektivitas WiFi, Bluetooth, GPS, dan USB-C untuk pengisian daya dan transfer data yang cepat. Anda juga dapat menggunakan jack audio untuk mendengarkan musik favorit Anda. Bandrol harganya dimulai dari 1099 yuan untuk varian 6 atau 128GB atau 2,3 juta rupiah, dan 1399 yuan atau 3 jutaan untuk varian 8 atau 256GB. Oppo A2X akan mulai dijual perdana pada 14 Oktober 2023. Tidak ada indikasi bahwa Oppo A2X bakal diperkenalkan secara global seperti Indonesia atau negara lain. Kita nantikan saja. Oppo A2X adalah ponsel yang menawarkan kombinasi sempurna antara fitur-fitur kelas atas dan harga yang terjangkau. Dengan desain yang menawan, layar yang indah, performa tangguh, dan daya tahan baterai yang luar biasa, Oppo A2X adalah pilihan yang sangat menarik di pasar ponsel tahun ini.